Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Hehehe. Kita nggak mungkin balik lagi ke toko buat ngambil tuan, ngambil apa namanya, gunting. Coba kita ke sini. Oh, ini apa guys? Kayak apa sih ini? Oh, hotel, motel, motel. Wah, lumayan guys, ada motel di sini. Coba kita masuk ke sini, bisa gak? Oh, no Android. Dan harganya 40.000. 40.000, $40 maksud gua. Kita duit udah punya nih. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam shelter. Hotel, maksud gua, shelter lagi. Motel. Dan ada laundry, guys. Coba kita ke sana dulu. Atau mungkin kita bisa nyari baju dulu nih buat si Alice. Kasihan gue ngeliatnya, dia kedinginan. Ada ini kah, bekas-bekas pakaian di sini gitu, bisa dipakai Alice. Kasihan Alice-nya. Coba kita keliling dulu. Maybe ada yang bisa gue lakukan di sini. Dan oh, itu cuma magazine doang. Alright, kita lihat-lihat. Oh, ini laundrynya guys. Ada pakaian kah bekas di laundry-laundrynya ini guys? Ini program komplit. Oh, ini ada yang orang habis nyuci. Doi, oh itu yang punya guys, lagi molor. Ambil enggak ya? Iya, buat elu. Aduh. Ini anak terlalu polos. Oke. Tuh, udah gue lakuin tuh. Nanti gue takutnya turun lagi. Oke, alis kepercayaannya bertambah. Terus kita harus menginap di mana ini? Coba guys, kita cari-cari lagi tempat. Pokoknya kan udah ada tiga ya. Udah ada Alice di tempat situ, nggak mau. Terus kita di hotel, bisa sih ke hotel, udah punya duit. Cuman kitanya nggak punya, nggak Android, nggak boleh masuk situ. Dan ini kita bisakah ke sini cari tempat lagi di sini? Oh, nggak bisa guys, nggak bisa. What gonna I do? Apa sih anjir? Ngomong gue gak jelas bangke. Apa yang harus gue lakukan? Udahlah, ngomong bahasa Indonesia aja ya. Agar lebih paham. Terus ini gimana? Tuh, ini tempatnya terpencil banget loh. Tuh guys, lihat. Kita udah nggak. Ah, berisik. Jadi kita bisa balik lagi ke toko gak? Tapi nanti takutnya ditangkap. Baby jangan ya. Jangan ya, mungkin ya. Takutnya ketangkap kitanya guys. Dan kitanya masuk penjara. Udah kena kasus bunuh entot. Juga masuk penjara gara-gara itu. Oh, tuh guys. Coba. Tadi yang cut itu ya. Oh iya, benar-benar. Can cut friend here with a wire cutter. Wire cutter. Nyarinya di mana wire cutter? Jadi kita kayak butuh. There's nothing more this way. Dan gak bisa lewat sini. Bisa aja sih gue balik lagi ke store, gue ambil gunting yang perkakas tadi, tapi gue bakal ketangkep. Atau mungkin gini aja kali ya. Coba gue ambil pakaiannya dulu yang ada di laundry. Bodo amat lah mau si Alice turun kayak mau naik kayak. Seenggaknya jangan sampai turun-turun banget lah kepercayaan Alice sama kita guys. Maaf Alice, gue harus melakukan ini. Mungkin dengan memakai baju-bajuan yang di sini kita bisa nyamar guys. Semoga aja ada topinya ya. Bisa untuk itu tuh, bisa untuk apa namanya, apa sih namanya itunya, menutupi palanya si Kara.
Gak ketahuan. Oke, cepat cepat cepat. Come on. Ngapain taruh situ? Ngapain? Oh, dia mau ngambil baju lagi di situ. Oh, oke. Easy, guys. Oh, itu ada topi, guys. Alright, ambil topinya sekalian. Ambil, ambil topinya. Nah, gitu. Pelan-pelan, easy. Oke, R2. Oke, ngambil topi aja ribet banget ya. Alright. Oke, kita dapat topi, guys. Nah, jadi kan enak gini nih. Jadi kita bisa untuk nutupin palanya Kara tuh, karena kan di jidatnya dia ya itu ada yang LED Android, supaya nggak ketahuan. Kita nyamar aja, kita tidur di hotel. Alright, tenang ini. Don't wake up, don't wake up. Alright, ini dia guys tampilan baru kita. Oke, okay, come on, we must go. Oke, okay. Udah Elias, tenang ya, kamu dengar kedinginan lagi di situ. And then kita ke motel. Alright, I got to motel lah. Come on. Nah, oh jadi langsung nih. Alright. Eh, masih digerakin deng. Oke, kita masuk. Duit udah punya dan badan sudah ditata dengan rapi supaya tidak ketahuan saya ini Android. Hi. Halo. Halo. Hi. I'd like a room. Ya. That'll be $40 up front. Oke, kita punya duit. Ini duit hasil maling ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Oh, my name. My name siapa ya? Ntar dulu guys. Oh, siapa tuh tadi? Oh, gesek. Siapa tadi namanya? Oh, doi minta ini. Kita forget. We were in a rush. I think I forgot it at home. Ya, yeah, gue melupakannya. No worries. Oke, thank you. Tadi kayak minta KTP gitu guys. Udah gak apa-apa, yang penting lo gue bayar. Oke, okay. Nah, jangan ngomong-ngomong sama orang. Ya, yeah, good night. Let's go, Alice. Karena juga mukanya masih terlalu polos guys ya, karena memang dia Android sih. Gue jadi keinget sama ini loh, film. Oke, di tiang motelnya guys. Oh, ini lukisan doang. Jadi gue jadi inget sama film ini. Oh, tuh dia di atas. Film The War of Planet Apes. Nah, tahu kan kalian tuh, kalau kalian pernah lihat filmnya ya. Jadi kan sama tuh kayak, kalau di sini kan Android yang punya akal. Nah, kalau yang film itu monyet yang punya akal. Jadi gue bilang sih, ini filmnya hampir sama. Filmnya ini, gamenya hampir sama dengan film The War of the Planet Apes. Alright, jadi bisa dibilang ya, oh kamarnya bagus ya. Jadi bisa dibilang mungkin mereka terinspirasi dari situ juga kali, tapi ini kan lebih ke masa depan. Jadi kalau kalian belum tahu filmnya, gue saranin kalian nonton, pasti kalian ngerti dengan film itu, dengan hubungan yang ada di sini. Ogan yang si itu masih ada. Here, give me your coat. Gunnya waktu ngebunuh entat. Apa ini? Oh, naruh jaket. Akhirnya kita bisa tidur untuk sementara, aman. Alright, ada objektif lagi. Ngintip apa? Oke, nggak ada apa-apa. Oke, Alice, kamu kok diem aja di situ? Ini apa? Oh, coklatan tadi. Ini kamu makan nih. Betul. Are you hungry? Oh, dia nggak lapar. Padahal kemarin cuma makan spaghetti. Kemarin. Bahkan spaghettinya belum dimakan sama dia ya. Iya, benar. Wait a second, guys. Kita kesini dulu. Oh, kita ngaca doang. Alright. Anything else?
Ada yang bisa kita lakukan? Gak ada. Gue kira mau apa gitu. Oke, kita ngomong coba sama Elise. Doi baik-baik saja kan? Udah gak usah dipikirin kejadian kemarin. Yang penting doi udah mati. Enak ya di Sonoma. Ada tempat hotel tapi kecil gitu kayak gini nih. Maksudnya tapi di Indonesia juga ada sih. Gue aja sih yang belum pernah ngerasain. Oke, kita keringin dulu guys. Tuh lihat kamar hotel Indonesia luar negeri tuh bagus-bagus. Come on, Alice, you need rest. Why didn't he ever love me? Udah. Why was he always so upset with me? Udah gak usah dipikirin. All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Enggak kok. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. No, itu bukan salah loh. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? Oh, kasihan guys. I don't know. Yeah, I don't know. I'm so sorry, Alice. Promise you'll never go. Yeah, I promise. I promise. Will we be together forever? Yeah, forever. Forever. Oh, so sad. Kasian. Bayangin loh masa kecilnya udah ditumbuhin kayak gini-ginian. Maksudnya bapaknya dibunuh. Terus emaknya dia dibunuh sama entot, maybe. Oh, so sad. You should sleep now. Yeah, you need sleep. Alright. Jangan mikirin apa-apa lagi, udah tidur. I'm going to turn off the light, okay? Udah tidur. Alright guys, kita matiin lampunya. Oke, and then kita tidur juga. Oh, bisa kiss-kiss. Sleep tight, Alice. Kalau orang luar negeri gitu ya, kalau tidur di kiss. Gue gak pernah di kiss, ini apa nih? Get a bed, girl. Oke, get a bed. Oh, kita tidur bareng sama Alice. Oh, sungguh keibuan sekarang, walaupun cuma android. Kasihan. Trust. Oke, okay, Alice sudah trust dengan kita, guys. Alright, ini dia objektif yang banyak. Wow, look at this. Oh, ada beberapa objektif juga yang belum. Tapi memang sih gak bisa semuanya gue ambil juga sih. Tapi inilah jalan cerita yang gue pilih ya. Alright. Life is happy but it's so insane. We must merely make a shine. Savannah, oh.